shaking underneath, trying to take me alive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Garnis Bus Channel. Nah teman-teman, pada pagi hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2022, ini kita sedang berada di garasi PO Harapan Indah Banda Aceh. Nah jadi pada pagi hari ini kita akan menunggu kedatangan bus terbaru dari PO Harapan Indah, yaitu bus sleeper yang lagi viral saat ini teman-teman. Nah yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga nih teman-teman, bus sleeper terbaru Harapan Indah. Dan ini tiba di garasinya di jam 8 lewat 37 menit ya. Ini agak susah nih masuknya karena gangnya agak sempit. Widih, keren banget nih busnya, The Sleeper Bus. Eh malam. Yuk. Oke, mulai memasuki garasinya. Yuk kita cek ke dalam teman-teman. Iya, dan di sini teman-teman ada beberapa bus Harapan Indah juga ya. Ada Harapan Indah 1626 dan di sana ada trontonnya. Nah, dan di ujung sana di sebelah tronton ada Legacy tuh yang lagi dirombak ya. Oke, finish di garasi bus Harapan Indah Banda Aceh. Jadi teman-teman, ini baru satu unit yang tiba ya. Dan kabarnya yang satu lagi juga akan segera rilis ya di bulan ini. Ini banyak banget ya stiker yang menempel di kacanya. Ada KB Bukopin Syariah, kemudian Hai, ada Pesona Aceh, dan di depan sana ada Tarabus. Jadi untuk bus-bus yang mengikuti pameran memang seperti ini ya, banyak stiker di kacanya. Nah jadi bus sleeper Harapan Indah ini merupakan bus sleeper pertama di Sumatera ya teman-teman. Untuk sasisnya sendiri menggunakan sasis Mercedes-Benz O500 RS 1836 yang merupakan seri terbaru atau varian terbaru dari 1836. Kalau yang lamanya kan O500R dan sekarang udah bertambah jadi RS, O500 RS. Ini ramai banget ya yang foto-foto di dalam interiornya. Ini ada supir Transkutar aja yang juga ikut foto-foto. Dan ini di depannya ada tulisan Champions of the Road. Ih malam. Dan ini ada supir Harapan Indah juga yang pengen foto-foto di bus ini. Ini luar biasa ganteng bus ini ya kalau dilihat langsung. Oke, yuk kita tes masuk ke dalam interiornya. Nah, beginilah tampak interior dari bus Harapan Indah sleeper. Sorry ini agak berantakan ya karena belum dirapikan lagi. Nah mungkin nanti malam kita akan review kembali untuk interiornya.
Jadi untuk seatnya ini teman-teman berjumlah 22 seat ya. Dan untuk bus ini melayani trayek Banda Aceh Medan, untuk tarifnya yaitu Rp400.000. Nah, dan ini di setiap seatnya teman-teman tersedia bantal dan guling ya. Ini bantalnya keren banget nih, ada tulisan sleeper bus dan beserta platnya ya, 7990AA. Dan ini di setiap roomnya juga tersedia satu buah TV kecil. Dan ini gulingnya juga ada tulisan sleeper busnya juga. Oke, next kita lanjut ke belakangnya lagi. Ini tempat istirahat para supir atau kandang macan. Tapi ini agak lumayan sempit ya tempatnya. Jadi di setiap room ini ada nomornya ya teman-teman. Ini priority 11A. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Nah, yuk kita cek untuk room bagian bawahnya gimana. Nah, ini untuk room bagian bawahnya. Jadi untuk room bagian bawahnya juga tersedia satu buah TV kecil. Dan kemudian di samping kirinya juga tersedia satu buah cup holder untuk menaruh air dan USB port teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke depannya. Ini toiletnya berada di tengah teman-teman. Jadi ini sekaligus area smoking untuk para perokok. Ini toiletnya, coba kita buka. Nah, untuk toiletnya seperti ini. Ini masih baru ya toiletnya. Bersih banget nih toiletnya. Oke, kita tutup kembali. Nah, bagi kalian yang merokok teman-teman, ini kacanya juga bisa dibuka ya, jadi biar ada udara yang masuk. Oke, kita keluar kembali. Tabor rewo ma. Tabor rewo. Foto dalam ni kaca anuan tabu-tabu. Cek kali. Ya. Ya ya. Karena aku hai ganti ID. Bayar ya orang ini. Sudah lagi. Bantali motor habis mencuri-curi. Biarlah kan kerja, baik kerja kerja. Diburu. Tapi hai buru-buru, balik dalam Bandung. Ya. Timnya rentrem rapi dah ya. Pada intro. Apa adanya. Ya. Selendang. Adi putra apa adanya. Lega batun apa adanya. Hari ini motor pedal.